Oktaviana. Pemirsa, aksi saling lempar terjadi antara petugas Satpol PP dengan para pedagang di kawasan Monas, Jakarta. Ini terjadi akibat para pedagang yang tidak menerima cara petugas yang melarang mereka berdagang saat akan digelarnya Festival Kraton. Tristi Kurota akan melaporkan langsung dari kawasan Monas, Jakarta Pusat. Tristi, apakah masih terjadi bentrokan hingga saat ini? Ya, saat ini bentrokan memang sudah selesai, namun tadi sebelumnya sempat terjadi kericuhan antara Satpol PP dengan para pedagang. Para pedagang yang biasa berjualan di areal Monas ini mengamuk karena Satpol PP tidak memperkenankan mereka berjualan di areal Monas. Menurut pengakuan salah satu orang pedagang, mereka mengamuk karena cara pengamanan para pedagang dinilai tidak baik dan tidak menyenangkan. Aksi saling lempar batu juga terjadi beberapa kali sejak pukul 8 pagi tadi. Dan dalam insiden ini, memang tidak ada korban jiwa, namun para pedagang wanita sempat terlihat syok menghadapi situasi seperti ini. Pada akhirnya, amuk pedagang berhenti setelah polisi datang dan melerai Satpol PP dengan para pedagang. Festival Kraton ini menjadi pemicu mengapa kericuhan ini terjadi karena pedagang tidak diperkenankan masuk ke areal Monas. Dan Festival Kraton ini memang dibuka pada hari ini dan sejumlah persiapan juga dilakukan sejak pagi tadi. Festival Kraton ini nantinya akan menampilkan budaya keraton atau kerajaan senusantara dan ada sekitar 10 kerajaan mancanegara yang akan ikut memeriahkan Festival Kraton ini. Berbagai persiapan seperti dekorasi di pintu masuk berupa Candi Borobudur juga disediakan sejak pagi tadi dan ada 23 kereta kencana yang telah didatangkan dari Yogyakarta, Cirebon dan juga Solo. Sejumlah panggung hiburan dan juga stand pameran masih juga dalam tahap persiapan. Dan sebelum kerusuhan terjadi, Gubernur Jakarta Joko Widodo sempat datang untuk memantau persiapan yang ada di Monas ini. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia memiliki 148 keraton dan lembaga adat yang berpotensi untuk ditunjukkan kepada masyarakat Indonesia dan juga masyarakat dunia. Festival ini berlangsung tanggal 5 hingga 8 Desember mendatang dan puncaknya akan berlangsung pada tanggal 8 Desember berupa kirab 165 keraton kerajaan, 30 kereta kencana, dan 1000 atraksi seniman. Ya, Kartika, demikian yang dapat kami laporkan kembali ke Anda. Trifty, apa memang sebelumnya petugas sudah melarang pedagang berjualan? Ya, sebelumnya memang para pedagang terbiasa berjualan di areal Monas ini, namun karena diadakannya Festival Kraton ini, petugas melarang sementara para pedagang untuk berjualan di sini. Namun menurut pengakuan salah satu pedagang kepada kami, mereka mengamuk karena cara pengamanan petugas dinilai kurang menyenangkan dan tidak baik. Sehingga akhirnya mereka pun mengamuk. Namun sesaat kemudian polisi datang dan melerai para petugas dan para pedagang yang tengah bertikai. Dan hingga saat ini kondisi sudah mulai kondusif. Namun sebelumnya sejak pukul 8 pagi tadi pertikaian antara Satpol PP dengan para pedagang terus berlangsung beberapa kali dengan aksi lempar batu. Kartika. Baik, terima kasih Tristi Kurota atas laporan Anda.